Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menggelar Festival Parekraf Lampung 2023 untuk pertama kalinya. Festival ini akan berlangsung selama 7 hari, mulai Rabu 13 hingga 21 September dengan berbagai acara. Mulai dari lomba fashion show, lomba mewarnai, sunmori, festival tari, hingga grand final Muli Mahanai. Kepala Dinas Parekraf Lampung, Bobby Irawan mengatakan festival ini sesuai arahan Gubernur Arinal agar Lampung dikenal dengan berbagai festival bergengsi. Dijelaskannya, tujuan gelaran ini adalah untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Lampung, karena nanti kita akan ikut sertakan berbagai UMKM, baik binaan OPD Pemprov Lampung, binaan mitra dan juga UMKM yang baru. Bobby mencontohkan untuk acara fashion show, akan ada kolaborasi antara desainer senior dengan para desainer baru di Lampung. Harapannya agar para desainer baru juga mendapat kesempatan untuk maju dan berkarya. Ada beberapa UKM yang memang menjadi binaan dari Pemda, dari Dinas Pariwisata maupun Dinas Perindustrian. Juga ada UKM-UKM yang memang dibina oleh mitra-mitra kita, seperti Bukit Asam, kemudian Bank Indonesia. Dan itu memang UKM-UKM yang katakanlah sudah teruji ya, produknya juga sudah baik, bahkan sudah beberapa yang diekspor ya ke mancanegara. Tapi juga ada UKM-UKM yang katakanlah baru gitu. Termasuk seperti misalnya Lampung Fashion, itu kita kolaborasi antara desainer-desainer yang memang sudah punya nama senior, mapan, dengan yang desainer-desainer pemula yang baru masuk gitu kan, desainer baru, tetapi memiliki karya-karya yang nggak kalah dengan senior-seniornya. Jadi memang ini adalah event kolaborasi untuk semua dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara untuk acara Sunmori, Sunday Morning Riding, akan diadakan acara keliling kota Bandar Lampung dari PKOR yang menyertakan berbagai klub motor. Rute Sunmori dimulai dari PKOR W Halim, lalu melintasi jalan-jalan protokol sekitar 20-30 menit, ini untuk mengenalkan Muli Mahanai dan juga mengenalkan kegiatan klub-klub motor yang positif. Festival Parekraf Lampung 2023 ini pun diharapkan dapat menggaet para investor asing untuk berinvestasi di Lampung. Dalam rangkaian festival ini, ada acara Tourism Investment Summit di Bakauheni Harbor City yang akan dihadiri beberapa investor asal luar negeri. Berikut daftar kegiatan dan jadwal Festival Parekraf Lampung 2023. Selanjutnya di hari ke-6 18 September 2023 digelar Tourism Investment Summit, lalu hari terakhir 21 September 2023 ditutup dengan acara Grand Final Muli Mahanai Lampung. Tim Liputan Rilis ID TV melaporkan.